Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal terbongkar suami BCL berhutang, dimalukan di hari perkahwinannya. Apa kes ni? Saat bersedia hidup bersama selebriti popular bernama Bunga Citra Lestari, ketika itulah Tiko Aryawardana harus sedar bahawa segenap inci kisah silam maupun apa sahaja yang dirancangnya akan diselongkar peminat. Kini satu demi satu kisah silam Tiko 43 diselongkar media Indonesia dan netizen, termasuk kisah perceraiannya dengan wanita bernama Arina Winarto kerana masalah pembayaran nafkah. Selain itu, talak yang dilafaz oleh Tiko sekitar tahun 2021 itu juga berpunca kerana tiada persefahaman dan kerap berlaku perbalahan antara mereka berhubung isu keuangan. Perkara itu dibongkar media Indonesia menerusi laporan umum daripada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyebab perbalahan adalah masalah keuangan berpunca daripada Tiko, pemohon cerai, kerana tidak mampu memberi nafkah yang cukup. Pemohon juga memiliki hutang kepada pihak lain yang timbul akibat bisnes dijalankan kurang berhasil. Pemohon dan isteri juga tidak lagi merasakan keharmonian selain tidak pernah sama sekali menerima sokongan moral daripada Arina, menurut laporan tersebut. Hasil perkahwinan dengan Arina pada 26 Jun 2014, mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata perempuan. Semalam, Tiko dan BCL selamat dinikahkan oleh bapanya, Muklis, dalam sebuah majlis tertutup bertempat di hotel terkemuka di Bali, Indonesia. Majlis tersebut hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan teman rapat sahaja. Paling mencuri perhatian ramai ialah kehadiran keluarga Allahyarham Ashraf Sinclair, termasuk ibu bapa, Aisyah Sinclair, Adam Sinclair dan Yuna. Terdahulu, BCL bernikah dengan pengacara dan aktor dari Malaysia, Allahyarham Ashraf Sinclair pada 2008 dan dikurniakan cahaya mata lelaki Noah Aidan Sinclair 12 tahun. Jodoh tidak panjang, Allahyarham Ashraf meninggal dunia pada Februari 2020 ketika tidur akibat serangan jantung. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.